Hello guys, welcome to Mr. Idea Bro. Untuk video kali ini adalah tentang seorang awet student medik ni, dia stres mah sebab nak exam dah. So dia pergilah lepak tekan kedai makan sampai hisap shisha, sampai baca buku nota untuk exam mah. Mana tak ada pegawai datang terus sama awet tu oh, sebab salah hisap shisha dekat kedai makanan. Bapak, ingat student ada duit nak bayar saman, kenapa hisap shisha boleh kena saman? Sedangkan kedai tu lah yang sediakan perkhidmatan tu. Come on, bila seseorang stres, dia mesti nak cari benda untuk kunyah punya mah, cari benda untuk hisap punya mah. Contohnya hisap rokok, hisap wet dan hisap shisha. Sekurang-kurangnya awet tu bukan hisap batang kau mah. Jom kita saksikan video ni. Sebab you all dah memang hisap dekat dalam premis pun, premis makanan pun. Is it ni premis makanan? Saya student. Saya student. Memang kita tak tahu tau. So iyalah, kadang-kadang je, bukan yang hari-hari nak shisha. Sebab saya student medik, ada exam, tengok pun tak turun bawa iPad sebab nak baca nota tau. Benda shisha ni kan dah bukan benda baru. Semua orang dah tahu. Sebab kalau dia macam, siapa je tak tahu shisha? Ha, ni bukan rokok. So kita tahu memang nampak ni kafe. So macam orang shisha dekat sini, ramai je student dekat sini. Kenapa dia orang nak serbu? Benda bukan illegal pun. Sama lah macam orang nak buat maksiat ke apa, takut juga nak buat. Nanti kan kena serbu. Benda ni bukan yang addicted. Lainlah orang vape hari-hari. Kita tak larang. Takkan kita nak buat benda kita macam. Tak ada hak nak larang-larang shisha, tapi kita tak, kalau tak kita tahu bolehkan shisha di kawasan premis. Mintat memang confirm kena kan tindakan kan. Tak adil. Mana saya nak cakap, saya student tau. Saya nak buat masuk mahkamah pun nak bawa peguam macam mana? Saya student. Unless saya nak bagi tahu mak parents saya. Lepas tu nanti parents saya macam mana? Fikir macam mana? Masalah problem. Tapi parents tahu shisha sebelum ni? Tak tahu. Sebab bukanlah orang shisha hari-hari. Setahun berapa kali je. Kalau memang kita tahu memang benda ni macam betul-betul kena nama larang kita, semua. Kita dah bagi, kita bagi notis. Apa-apa kita dah ambil nombor kontak you. Apa nanti ni kita akan kontak balik. Okey, itu sahaja untuk hari ini. Jangan lupa like, comment and subscribe untuk saya punya channel. Jumpa lagi di video seterusnya. Mr. Idea Go!